Hari ini kita melaksanakan kegiatan pelepas liaran dua individu orangutan. Dua individu orangutan ini merupakan hasil serahan secara sukarela dari masyarakat Sekadau kepada BKSDA. Kemudian pihak BKSDA melakukan penitipan kepada Yayasan Penyelamatan Orang Utan Sintang untuk direhabilitasi. Ya, setelah proses rehabilitasi yang cukup panjang, hari ini merupakan puncak dari kegiatan rehabilitasi tersebut, yaitu pelepas liaran kedua individu ini ke alam liar. Lokasi pelepas liaran saat ini yang kita lakukan berada di Sungai Rongun yang merupakan wilayah kerja dari Resort Tangahopat, Seksi Wilayah 3 Padua Mendalam. Harapan kita bersama bahwa dua individu yang telah kita lepas liarkan dapat hidup dengan baik, dapat beradaptasi dengan baik, sehingga bisa meningkatkan populasi orangutan khususnya di kawasan Taman Nasional Betung Kerihun. Nah, kedua individu ini telah menjalani rehabilitasi di Yayasan Penyelamatan Orangutan Sintang melalui proses yang pertama mulai dari rehabilitasi medisnya, yang kedua rehabilitasi tingkah laku di sekolah hutan. Nah, berdasarkan hasil proses rehabilitasi tersebutlah maka kedua orangutan ini dinyatakan siap untuk dilepas liarkan. Dan akhirnya pada hari ini dilaksanakan pelepas liarannya.